Aa guys, kena razia. Jam 6:30 pagi dapat tumpangan. Alhamdulillah jam 8:57 akhirnya sampai di jam gadang. Jam 5 subuh bareng Bang Untung sama Bang Haris bakalan gerak lagi, dikawanin Bang Haris dari semalam dan Bang Untung yang mau numpangin. Tetap semangat cuy, perjalanan kita masih jauh menempuh kejamnya Pulau Sumatera. Aa guys, kena razia. Razia perbatasan, jadi mungkin ini dulu pemeriksaan dulu. Udah ditumpangin, kena razia, jadi ya harus ikutin aturan. Ini lagi diperiksa sama pak polisinya. Lihat jadinya kayak gimana. Dua kali kena. Halo pak, masuk YouTube saya pak. Pagi-pagi, semangat pak polisi. Diperiksa dulu mobilnya, terus kita lanjut lagi guys, karena habis turun dari mobil ini kita bakalan lanjut bukan Pekanbaru sih, Bukit Tinggi hari ini. Turun tumpangan ini jalan lanjut lagi. Iya pak, jalan terus. Kalau saya backpackeran pak. Backpacker. Oke guys, kita lanjut lagi, lanjutin perjalanan. Dia mau ke Sulawesi backpacker. Terus gitu. Iya pak, lanjut lagi, lanjut pulang pak. Kamu orang Sulawesi? Iya pak, orang Makassar. Kenal sama ini? Ketemunya tahun ini sekali ya pak. Mana ini sekarang? Abangnya mau ke Sosa. Dia mau ke Sulawesi. Arah Bukit Tinggi saya pak, arah balik. Oke lanjut dulu. Jam 6:30 pagi dapat tumpangan, tapi kita yang supirin pertama kali cuy, tetap semangat aja, intinya jangan kendor, ngegas dulu guys. Halo guys, udah tiga kali guys diperiksa. Makasih ya pak. Ya pak, lanjut lagi. Aduh guys, empat kali kena razia. Empat kali dalam sekali jalan. Dari mana sih? Sekarang jam 7:46. Kita udah sampai di Rantau Prapat, istirahat dulu sama abangnya. Kita istirahat dulu di sini sambil ya segerin paru-paru, ngerokok-ngerokok, baru lanjut lagi. Terus tonton, jangan di skip, tetap nikmatin perjalanan dan tekan subscribe yang belum subscribe. Nikmatin perjalanan keliling Indonesia ala backpacker solo. Setelah beres selesai segala macam, udah nyempat tidur juga, saatnya lanjutin lagi. Sejauh soalnya jam 15:27 sampai di rumah Bang Untung yang tebengin saya dari Aikanopan. Disuruh istirahat di sini, besok pagi baru lanjut, mungkin prepare lagi. Ayo halo guys, sekarang jam 1:05, ini masih rumah Bang Untung. Kita akan lanjutin lagi Bukit Tinggi 300 kilo dari sini. Oh, jauh ya. Dan ini hari Jumat, hari yang berkah. Mudah-mudahan cepat dapat tumpangan.
tetap semangat. Salam satu jempol. Om Lumpang, Om. Bentarin sama Bang Untung sampai ke depan. Baru nyari-nyari tumpangan lagi, cuy. Tumpangin sama Om ini. Tumpangan pertama hari ini. Dan bakalan lanjut lagi. Sekarang udah di Pangairan menuju Bukit Tinggi. Baru turun dari tumpangan tadi. Ini lagi istirahat depan Alfamart. Masih duduk. Baru lanjut lagi. Mungkin sekitaran 200 kilo atau lebih. Katanya seharian ke sana. Tetap semangat meskipun sendiri. Dan jangan menyerah. Jam 3:13. Mulai lanjut lagi. Nyari-nyari tumpangan. Atau mungkin singgah di kantor polisi, cuy. Karena ini adalah kantor polisi. Udah jam 3 sore juga sih. Perjalanan masih ada sekitaran 200 kilo lebih. Hampir 300. Buat ke Bukit Tinggi. Yuk, lanjut, lanjut. Alhamdulillah. Tolong sama bapak travelnya. Sampai ke lewatin tua. Dan di sana adalah simpang antara Pekanbaru dengan Bukit Tinggi. Simpang 3 Pekanbaru. Terima kasih Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar. Travelnya makin ramai. Kita gas untuk hari ini. Akhirnya sampai di persimpangan 3 antara Pekanbaru dan Padang. Kita bakalan ngelanjutin ke Padang habis turun dari tumpangan travel. Oke, tetap semangat cuy. Jangan kendor, santuy aja, santuy. Alhamdulillah langsung dapat truk tadi pas turun dari tumpangan ketiga hari ini. Langsung nyampe ke titik-titik, cuy. Bukan yang enggak mustahil. Semua bisa aja terjadi di bumi ini. Jadi jangan pernah menyerah bagi kalian yang mau keliling, ayo. Jangan takut. Indonesia mempunyai banyak orang baik, cuy. Bakalan menikmati perjalanan dulu sampai ke Bukit Tinggi. Sampai ketemu di jam kadang. Halo, sekarang di kita mau nyampe tikungan 17 Poros Sumbar Riau. Dan diajak singgah dulu istirahat sama abangnya. Ini dia abangnya. Kita bakalan isi perut dulu sini, istirahat lagi, terus lanjutin lagi. Tumpangannya langsung sampai Bukit Tinggi, rumah kawan tujuan kita. Istirahat di sana, baru nanti lanjut lagi. Oke, kita bakalan makan dulu. See you. Habis makan, akhirnya kami lanjut lagi perjalanan menuju Bukit Tinggi. Lanjutan guys. Oke, sampai. Mari, Bang.
cuy. Bukit tinggi. Saatnya jalan ke Jam Gadang. Hati-hati ya, Pak. Alhamdulillah, jam 8.57 akhirnya sampai di Jam Gadang dengan selamat, dan tinggal nungguin kawan seperjuangan, sesama backpacker, sesama pecinta alam. Habis baru habis nelponan, katanya dijemputnya di sini. Mudah-mudahan enggak lama dan mudah-mudahan dia bawa kopi. Oke, guys. Sampai ketemu di rumah dia. Ya, setelah nunggu hampir 15 menit akhirnya dia datang. Mirip kan? Ada aja. Kita bakalan foto-foto dulu, dokumentasi, baru ke rumah dia. Kalau ada kreasi mana, Pak? Gak ada. Takut bawa. Gantungan kunci ke? Gak ada. Rumah kali, Bapak ini. Foto-foto dulu, guys. Tinje? Tinje. Masih di Jam Gadang, cuy. Lagi ngopi-ngopi. Nikmatin angin sepoi. Angin badai, Pak. Angin badai sih. Selamat. Ntar lagi paling prepare baru ke rumah dia. Kota wisata. Pamer ya. Yang berada di sampai ketemu di rumah dia, cuy. See you. What's up? Akhirnya sampai di rumah Bang Rajesh. Tidak jadi ke rumah Fahri, cuman singgah numpan Karen terus ke sini. Balik lagi ngambil Karen lagi. Dan ini dia. Oh, Rajesh. Balik dong. Lagi makan ya. Dan terima kasih buat kalian yang setia untuk menonton. Dan terima kasih buat like, comment, dan subscribe-nya. Ini mungkin penutupan video, dan besok bakalan, entah besok atau kapan, bakalan melanjutin perjalanan lagi, nggak bakalan putus sampai ke Maroke. Dan terima kasih buat kalian semua. See you.